saudaraku sekalian, sampai hari ini kita telah banyak mendengar polemik tentang sholat di rumah. Jadi, saya sebagai warga Indonesia mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk mematuhi keputusan para majelis ulama Indonesia dan para pemerintah. Saya dan keluarga saya sudah melaksanakan yaitu sholat di rumah, dan semua juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat di rumah. Begitu pula masjid-masjid yang ada di desa saya, tepatnya yaitu di desa Talang Dido, kegiatan sholat Jumat, begitu pula dengan sholat berjamaah lainnya, sudah mulai ditiadakan untuk sementara waktu sampai kondisi memungkinkan. Kita memiliki majelis ulama yang memiliki otoritas dan keilmuan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam di Indonesia dan bangsa ini. Oleh karena itu, kita tidak usah bingung oleh protes-protes dari orang-orang yang tidak jelas keilmuannya, tidak jelas tanggung jawabnya. Jadi, mari kita patuhi fatwa-fatwa para majelis ulama dan juga peraturan perintah dari pemerintah yang bisa menjadi jalan pencegahan dari penyebaran virus corona ini. Jangan ragu, wahai saudara-saudaraku, Allah tahu niat kita. Allah tahu apa yang terjadi di negara kita. Jadi, patuhilah apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan para majelis ulama yang berada di Indonesia ini. Kita sebagai warga, jika kita patuh terhadap pemerintah dan para majelis ulama, insya Allah Allah akan ridho memberikan yang terbaik untuk kita semua. Maka dari itu, kita jangan ragu-ragu untuk mematuhi hal yang benar, dan jangan mudah terpengaruh oleh protes-protes yang tidak jelas siapa penulisnya, apa tanggung jawabnya, dan tidak jelas keilmuannya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Mari kita tinggal di rumah sekuat tenaga dan keluar hanya untuk yang penting saja, dan jauhi keramaian yang bisa menyebabkan kita terkena atau kita yang menyebabkan. Bagi yang terpaksa harus keluar dari rumah, maka jaga diri sekuat tenaga, berdoa dan berzikir, dan berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hindari yang namanya bersentuhan. Kalau pulang ke rumah, segeralah bersihkan tangan Anda ataupun mandi, supaya kita tidak menjadi jalan cobaan bagi orang-orang yang ada di rumah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung dan penolong kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.